Coba mah kasih lihat mah. Nah, ini pisangnya enak banget. Bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan like video ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Hai, welcome back to my channel. Vlog kali ini masih lanjutan dari perjalanan kita di Bandung. Nah, kalian juga bisa lihat vlog aku sebelumnya tentang review jujur menginap di Sakti Hotel. Kali ini aku mau review kuliner malam di Cibadak, yaitu soto pasimon dan pisang papadai. Yuk ikutin terus. Wah, ini dia. Kalau kalian mau makan di sini, kalian harus ambil nomor antrian. Oh ya, Pak, soto pasimon ini buka setiap hari kecuali hari Kamis. Di sini ada live musikal loh. Untuk makan di sini kalian harus merogoh kocek sekitar 40-50 ribu per orang. Nah, ada 3 varian soto, ada soto daging, soto babat, dan soto babat daging campur. Mau pedas, mau asam, mau tambah manis pakai kecap, itu bisa disesuaikan dengan selera kalian. Tinggal tambahin aja. Enak tidak, Bang? Enak. Bang suka tidak sama sotonya? Alhamdulillah. Iya. Kasih jempolnya. Selanjutnya, jadi pisang goreng di sini udah terkenal banget ya, walaupun digoreng tanpa tepung terigu, tapi yang beli banyak banget. Masih dengan aturan yang sama, ngantri. Tuh kan, kejunya banyak banget. Sekian dulu vlog aku kali ini. Tetap stay tune di channel aku karena masih ada lanjutan vlognya untuk jalan-jalan ke Bandung kali ini. Bye. Ini pisang papadai yang tadi dibeli. Kita pesan yang rasa pisang keju. Keju. Coba mah kasih lihat mah. Nah, ini pisangnya enak banget. Jadi sekotak ini dihargain 22.000. Pakai nomor antrian, terus sistem pembayarannya bisa cash, bisa pakai GoPay, bisa pakai OPPO, bisa pakai ShopeePay atau Dana. Udah bisa passport. Asal jangan ngutang. Bah. Mari makan.